kita yang merupakan speaker kita pada malam ni, iaitu saudara Edith Koo. Terima kasih berucapkan kepada saudara. Baik, sebelum saya mulakan apa-apa, saya ingin terangkan sedikit kenapa kita mula kita bincangkan tentang karya ini dan apakah itu kelas pencerahan. Baik, kelas pencerahan ini sebenarnya adalah satu inisiatif yang dibuat oleh beberapa anak muda yang asalnya daripada kampus lah. Kami buat ini 3 tahun lepas di kampus dan kami ada buat rakaman. Kalau buka di YouTube, type saja kelas pencerahan, kita ada 22 siri discussion yang kita pernah buat. Jadi kebanyakan kita bincang tentang falsafah, budaya, agama, ekonomi. Variety lah dia punya tajuk. Okey, jadi kali ini kenapa, sebenarnya dah lama kami tak buat. Lebih kurang dalam 9 bulan kami tak buat discussion. So ini kami datang baliklah. Kami buat balik. Dan kami mulakan dengan antara idea ke adalah untuk membincangkan karya-karya klasik tentang kebudayaan. Jadi antara yang kita ingin bincangkan pada awalnya adalah karya Mahabharata itu sendiri, dan mungkin kita akan pergi kepada Hikayat Jelajah ke Barat ataupun Journey to the West. Kalau dalam alam Melayu, mungkin kita akan pergi pada Sulalatul Salatin ataupun Munshi Abdullah, kita tengok bagaimana nanti. Dan juga kita juga akan mencari contoh mungkin tokoh seperti Confucius, kita akan bincang tentang dia. So itu adalah antara inisiatif yang kita akan usahakan dalam tempoh beberapa bulan lah. So kelas pencerahan biasanya sebulan sekali. So untuk bulan ini, nanti ujung bulan depan kita akan buat sekali lagi. Baik, so kita teruskan dengan pengenalan kepada kita punya speaker pada hari ini, iaitu saudara Edith Koo yang juga merupakan pengarah bagi Pusaka, yang sedia maklum memang banyak membincangkan dan membicarakan tentang kebudayaan ataupun tradisi yang ada di alam Melayu yang kian malap, tapi mereka antara pihak yang bertanggungjawab untuk menaikkan semula perkara ini. Jadi saya sendiri pun tidak mempunyai maklumat yang penuh tentang apakah itu karya Mahabharata, kerana saya bukanlah seorang yang, yalah, kita cari sikit-sikit lah kan, tapi tak banyak kita dapat maklumat. Jadi saya dengan berbesar hati, kita berikan peluang kepada, kita jemput speaker kita ataupun penceramah kita pada malam ini untuk membentangkan apakah itu karya Mahabharata yang kita punya tajuk malam ni, bagaimana perspektif dia dan pendekatan Mahabharata itu sendiri dalam konteks rantau ataupun regional dan juga konteks dunia. Jadi dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kerana sudi hadir pada malam ni. Saya tak sangka ada begitu ramai yang berminat dengan subjek yang begitu berat, seberat tulisannya sampai 100,000 sloka couplets atau 200,000 baris, satu hikayat yang 10 kali ganda lebih panjang daripada di Odyssey atau Iliad, atau Odyssey dan Iliad put together, satu hikayat yang sebenarnya tak begitu wujud sebagai satu realiti dalam imajinasi kita, baik di India dan juga di sini. Di India, Mahabharata dikenal pada masa kini lebih sebagai satu siri televisyen yang sangat terkenal. Jangan tahu, saya sangat minat dengan dia punya special effects, tak ada beza dengan tempat yang lain. Tapi yang sangat yang mengagumi imajinasi di India, kedua hikayat yang besar, iaitu Mahabharata dan juga Ramayana, kedua-duanya pun menjadi satu siri televisyen yang begitu popular dan dah berterusan selama 30 tahun kalau saya tak silap. Dan ada kampung-kampung dan di kawasan desa misalnya ada satu TV ke apa. Seluruh kampung akan ke TV itu untuk menawan atau menghayati cerita Mahabharata itu. Tapi kalau kita bertapak di mana-mana di India dan kita bertanya apakah itu Mahabharata dan apa ceritanya, apa konteks dan sejarahnya, tak ramai yang boleh mengulas. Yang ironis
Otomatis kalau kita ke Tanah Jawa dan kita bertemu dengan sesiapa pun, biar penunggang beca atau pemandu teksi, dan meminta dia mengulas sedikit tentang kerangka Mahabharata itu, kita akan dapat cerita dan ulasan yang agak panjang, termasuk opinion, pendapat setiap orang tentang watak-watak tersebut dan nilai-nilai ya, yang dihulurkan oleh hikayat Mahabharata itu. Ya. Secara ringkas, hikayat Mahabharata adalah salah satu daripada hikayat yang tertua di dunia. Ya. Dianggap dalam 8 or 9 century before Christ. Ya. Dimulakan pengumpulan apa yang dikenali sebagai Mahabharata. Tapi kalau mengikut metodologi dan sebagainya, mungkin first to second century. Ya. Tetapi dalam zaman kini, zaman ini, di mana kita kebanyakan daripada masyarakat dan budaya menuntut, mencari, mengejar satu konsep kemurnian, purity. Kita mula pula mereka, atau we tend to imagine the dates of origins, ya, untuk menekan supremasi budaya kita. Jadi kalau ditanya-tanya orang BJP misalnya, akan kata 10,000 BC mungkin akan dikatakan gitu, ya. 10,000 BC sudah ada Mahabharata. Tapi dalam rekod sebagai pengajian, dan ia mula dikumpul secara yang kita dikenali sekarang ini, probably around the 9th century. Tahun masih. Ia merupakan dua daripada pencapaian bahasa Sanskrit yang tergolong, ya, Mahabharata dan Ramayana. Di antara kedua-duanya, Mahabharata itu dianggap sebagai satu cerita yang mungkin lebih agung, ya. Ramayana dianggap sebagai satu cerita yang lebih popular, ya. Kisah cinta di antara Rama dan Sita, ya. Jadi dengan itu, Ramayana itu lebih terkenal, lebih dipegang dan dibaca dan diulas, lebih disebar, ya. Ada, kalau tak silap saya, mengikut pandit Ramayana, seorang yang bernama A.K. Ramanujan, boleh dicatat hampir 350 versi Ramayana, termasuk versi di Asia Tenggara, ya, yaitu rantau budaya Ramayana yang kedua penting selepas India. Karena mungkin ada yang menganggap mungkin dari segi pengaruh, ia lebih berpengaruh di Asia Tenggara daripada di India. Ada berbagai politik budaya, polemik budaya misalnya, yang mengelilingi cerita hikayat-hikayat tersebut. Misalnya orang di selatan India, ya, Hindus of the South, orang Shaivite, berbanding dengan orang Vaishnava, ya, dari kawasan utara. Mereka tidak begitu memegang kepada Mahabharata sebagai satu pengalaman budaya dan agama mereka. Ya. Walaupun agak popular, dan beberapa orang, tokoh, penulis dan sebagainya, penulis di rantau selatan India, si Rajagopalachari misalnya, R.K. Narayan misalnya, telah menceritakan kembali cerita Mahabharata. Ia tidak begitu popular dan tidak begitu berleluasa misalnya dengan orang Tamil, ya, di sini. Ya. Jadi dulu bila teman saya, kawan saya Pak Khalid Jaffa, cuba nak mempengaruhi atau menawan hati orang India, dia selalu cuba nak berhujat tentang Mahabharata. Jadi saya bagi nasihat, jangan cakap pasal Mahabharata, cakap pasal lain, tiru kalwa ke apa, orang akan, ya. Ini dianggap sebagai, di kalangan orang selatan dianggap sebagai budaya
almost colonial influence over the Dravidian South. Mereka lebih meminat kepada Ramayana, di mana ada satu versi dalam tulisan Tamil oleh pendeta Kamban yang merupakan satu versi yang sangat penting. It's the second most important version of the Ramayana. It's the Southern Ramayana by a poet called Kamban. Dan ia agak menarik ceritanya sebab dia lebih menekan kepada riwayat sanubari dan sebagainya. Si yang dianggap sebagai orang jahat di kalangan peminat Ramayana, iaitu Ravana. Ravana dianggap sebagai anti-hero. Dan pengaruh itu agak luas di Asia Tenggara, di mana ada satu pendekatan yang agak kompleks tentang watak Ravana ini. Misalnya Rama dianggap sebagai satu raja, memang raja dan memang menjadi hero, tetapi banyak kejelekan kewatakannya. He's a very flawed character, arrogant, egotistical dan sebagainya. Whereas Ravana, while dianggap sebagai memang orang jahat, tapi mempunyai hati, mempunyai sanubari yang agak kompleks. Yeah. Ini memang merupakan salah satu daripada keistimewaan orang di rantau Asia Tenggara. Dan apabila saya membincang nanti bagaimana Mahabharata itu dianggap, ditafsir di Tanah Jawa, mungkin kita boleh faham bahawa kita mempunyai satu pendekatan kepada characterization of perwatakan yang sangat-sangat kompleks. Memang rantau kita rantau yang agak pelik dari segi suasana, dari segi iklim dan sebagainya, dan kita mempunyai satu pendekatan moral yang agak lebih sophisticated kadang-kadang. Ya, bukan sekarangnya, dulu. Sekarang ini terlalu hitam putih. Jadi percanggahan budaya di dalam diri kita itu memang merupakan satu masalah besar. Sekarang, ramai yang menganggap hikayat Mahabharata sebagai satu hikayat atau kitab suci. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Tidak ada misalnya di kuil-kuil atau di tempat ibadat atau tempat sembahyang, apabila kita sembahyang itu, kita recite atau narrate Mahabharata. Tidak ada. Kitab-kitab yang penting dalam agama Hindu ialah Vedas. Ada empat jenis Veda. Yang masih dikenali ialah the Rig Veda, which is the last of the Vedas. The Upanishads, which is regarded as one of the philosophical pencapaian falsafah yang paling penting di kalangan budaya orang Hindu. Dan juga Bhagavad Gita. The Gita yang merupakan kitab yang paling dipegang oleh Mahatma Gandhi, ya, yang telah membuat tafsirannya sendiri. Ya. Dan sekarang ini kita ada cabang-cabang berbanyak jenis, ramai juga pengikut Bhagavad Gita, Hare Krishna misalnya dan sebagainya. The concept of plurality is sangat penting dalam pengalaman orang Hindu. Ya. Bukan saja dari segi penyembahan atau ibadat, tetapi juga dari segi pengalaman pengalaman agama. Ya. Jadi orang India, orang Hindu biasa ada perselisihan faham dan mazhab, berbagai mazhab, ya, dan politik pun begitu. Ya. Tunku Abdul Rahman used to say, if you have one Indian, you have one political party. If you have two Indians, you have two political parties. That's very much also true in my family. Dari segi sejarah dan dari segi mitos, saya menekan mitos di sini sebab penghayatan konsep sejarah di
di kalangan orang Asia. Banyak menekan kepada mitos. Dan apa bezanya pendekatan sejarah sebagai mitos dan sejarah sebagai fakta? Di dunia barat, dari titik permulaan, ia merupakan satu budaya yang menekan kepada fakta. Di Asia, kita menghayati sejarah kita sebagai satu extension of the imagination, satu penghayatan imajinasi yang menekan nilai sistem peradaban, sistem pentadbiran, semuanya ada. Tetapi kena diselit daripada metafora-metafora yang wujud. Bapa kepada sejarah yang kita kenali sebagai sejarah, Herodotus, telah merupakan seorang perakam. So, tujuan dia ialah untuk merakam fakta-fakta, walaupun dia banyak tembeleng dan banyak menggunakan imajinasi. Tetapi dari permulaan penghayatan sejarah di negara-negara barat, kalau kita anggap orang Greek dan orang Roman sebagai orang bumi sebagai mereka yang memulakan atau mula merakamkan sejarah, ini adalah cara atau pendekatannya, a recording of events. Ini memang menjadi satu penekanan di seluruh dunia selepas zaman kolonial, di mana kebanyakan daripada penjajah yang datang ke tanah air kita dan di rantau ini, di India, menganggap hasil tulisan sejarah mereka itu sebagai fairy tales, sebagai satu bidang sejarah atau satu pendekatan sejarah yang agak kolot dan penuh dengan imajinasi yang tidak menekan kepada. Sebenarnya adalah pendekatan itu yang berbeza. Jadi dengan Mahabharat, ada cerita tentang perekaannya. Kita tidak tahu siapa yang menulis Mahabharat. Sebenarnya ia tidak ditulis, ia telah dikumpul dan ditambah-tambah-tambah gitu. That's the same thing for the Bible. It was not that way. It's the same thing for the Quran. It was not that way. There was a methodological evolution. Tapi karyanya diattribute, dianggap penulisnya ialah biasa, seorang pendeta. Mahabharat, Bharat itu adalah bumi. Maha itu big, the big story of the world, basically. Dan pencatatnya yang merakam dan mencatat Mahabharat itu adalah Dewa Ganesha. Ganesh dianggap sebagai dewa atau dewa yang paling ilmiah, very intelligent, agak sedikit malas, sebab itu untuk cepat gemuk. Tetapi kerana selalu suka membaca, dan kalau kita ke Bali misalnya, di Bali satu image Ganesha yang paling popular adalah Ganesha yang tengah membaca. Dan biasa telah menerik Mahabharat ini kepada si Ganesha yang tidak duduk, dia suka begini. Dan masa dia merakam Mahabharat pun dia agak lena, dan dia mendapati bahawa dia tidak ada pensel atau pena, dan dia agak malas untuk bangun. Jadi dia tengah buat macam ni, he use his tas, dia pecahkan. What's the tas in dia? Gading. Dia patahkan gadingnya, dia guna sebagai pena. Jadi setiap kali kamu menghadap dengan satu gambar Ganesha, dia hanya punya satu gading. Yang ini dah patah, sebab dia patahkan dan menulis Mahabharat. Seluruh 200 ribu baris itu, 100 ribu sloka. Sloka itu ialah kompleks.
couplet, a couplet, yeah, rhyming couplets. So the translation of the Mahabharata has been sangat payah, very very difficult. In fact, the complete one has not been done. The biggest yang paling extensive telah diusahakan oleh seorang penterjemah dan profesor di University of Chicago, Arthur Brown, I can't remember his full name, dan diterbitkan oleh University of Columbia Press, or is it Chicago Press, I'm not sure, sampai 8 volume, yeah, setakat itu. Tapi the whole thing has not been done. Kerana ada bahagian-bahagian di Mahabharata yang boleh dipisah-pisahkan. Yeah. Misalnya, Bhagavad Gita merupakan salah satu daripada portion atau part of the Mahabharata. ceritanya begini, ada sebuah kerajaan, Hastinapura namanya, dan ia merupakan kerajaan Hua atau kaum Kuru, panggil Kuru. Kuru itu ada dua cabang, Kaurava dan Pandava, ya, atau dalam bahasa Jawa Kaurava dan Pandava, ya. Dan bahasa Jawa itu Pandava lebih ke lidah orang Tamil, kepada lidah orang Tamil, maaf, Pandava tapi Pandava, ya. Dan Kaurava ini dipimpin atau ketuanya ialah Duryodhana, ya, yang merupakan ketua salah satu cabang. Yang kedua ialah Yudhishthira, ya. Dan pergolakan dan pertembungan berlaku kerana Duryodhana menganggap diri dia sebagai orang yang sah untuk mengambil takhta kerajaan ini. Yudhishthira lebih tua dan dianggap sebagai lebih matang, dan juga diangkat oleh mereka yang dianggap sebagai orang yang luhur dan alim. Ya. Tetapi dia ni orang luhur, alim, berilmiah, selalunya kecil orangnya, ya, dibanding dengan orang yang penuh dengan gairah dan sedikit tingkah laku orang samsing. Ya. Or otherwise known as politicians of today, compared to politicians maybe of before. Yeah. Ini merupakan satu pergolakan yang sangat-sangat berdarah, dan ia merupakan satu epical battle. Kalau nak sampai sehingga pertempuran itu, banyak yang harus kita baca dulu. Yeah. Sebab ia merupakan salah satu pengajaran tentang cara hidup, pendekatan hidup, kehidupan, rules, yeah, morality, semua dibincang dalam dari segi metafora cerita-cerita ini. Misalnya cerita yang sangat diminati dan sangat terkenal di antara bab-bab itu ialah cerita tentang Drupadi, ya. Drupadi yang paling indah dan cantik, ya, yang merupakan isteri bukan kepada salah seorang daripada anak Pandava, tetapi isteri kepada seluruh anak Pandava, ya, seluruh anak Pandava. She is what you call a, what's the female version of mini-husband? She practices polyandry, mini-husbands, ya, yeah, mini-husbands. Yang dia dianggap bukan saja sebagai indah, cantik dan sebagainya, tapi juga merupakan di sebaliknya dia yang paling pintar, paling pintar. Dan
Kisah lagu yang paling popular atau terkenal ialah pertarungan dadu, The Dice Game, di antara kedua-duanya, di mana pihak Pandava telah kalah. Telah kalah hasil daripada sedikit punya penipuan, dan ia mereka terbuang daripada dadu. Di mana salah satu kisah, satu bab atau satu kisah yang lain akan mula sekali lagi. Ya, zaman pihak kaum Pandava di hutan. Ya, termasuk satu episod yang sangat-sangat terkenal iaitu Arjuna's Penance. Ya, di mana Arjuna cuba mengalami apa maknanya kehilangan ini, kekalahan ini, apa artinya sebenarnya kehidupan kita dan matlamat kehidupan kita. Ya, sehingga mereka dengan secara cerdik dapat pulang kepada kerajaan itu, dan bermulalah pertempuran yang begitu panjang, ya, dan yang begitu dahsyat sebenarnya. Tapi sebelum pertempuran itu berlaku, ada pula kisah yang sangat terkenal juga, iaitu episod Bhagavad Gita. Kerana Arjuna, dia seorang pahlawan yang dianggap sebagai sangat berani dan sebagainya. Dan pada masa pertempuran berlaku, ada satu saat di mana ia memandang ke arah musuh-musuhnya, dan dia mendapati bahawa musuh-musuhnya adalah darah dagingnya sendiri. Dan ini sangat menarik sebab memang dia sedih, ada anak saudara, ada bapa saudara, ada juga mereka yang kawan dari masa muda, dan sebagainya. Tapi yang membawa pilu, yang paling tenat, ialah melihat guru-gurunya, di sebelah sana. Kalau kita memahami budaya India, guru itu sangat penting. Ya. Sebenarnya ada satu kata-kata atau nasihat yang agak popular di kalangan orang India. Mata pita guru deva, ya. Ibu ayah, guru baru Tuhan, ya. Itu hierarkinya. Jadi dia apabila dia pandang dan dia melihat guru-gurunya, dia dalam bahasa Inggeris itu overwhelmed, ya. Dan segala keberanian dan kegagahan dan kedahsyatannya terhilang begitu, ya. Dan dia mula menangis dan mula mengalami apa yang kita boleh anggap sebagai depression, ya. Dan dia sudah mula mengaku kalah dari segi jiwanya. Where of course, pertempuran dan pertarungan yang paling utama selalunya berlaku, ya, di jiwa dan di hati kita sendiri, ya. That's why Gandhi biasa mengulas, the only devils are the ones that run around in our own hearts. Yeah. Yeah. Setan yang wujud tu, setan yang paling wujud tu adalah di hati kita sendiri, yeah, bukan di luar kita. Pada masa itu, satu aspek mystical berlaku. Arjuna mempunyai satu penunggang atau driver lah. Driver chariot. Macam chariot ini. Chariot itu apa bahasa Melayu? Yang kuda tarik itu lah. Ah, yang kuda tarik itu. Ya. Dia ada chariot. Ah, pak driver lah. Pramin dia. Okay. Tiba-tiba driver itu menasihatkan dia. Dan apabila dia memandang, kemudian terjadi satu penjelmaan. Sebenarnya yang jadi tukang tunggang, nah, kita panggil tukang tunggang itu ialah Krishna sendiri. Dan di situ bermula dialog. Actually it's a monologue. I think Arjuna maybe has about 10 verses, 10 lines, that's about it. Yang lain semua ialah Krishna. Dan di sini kita mendapat tahu tentang
falsafah, falsafah hidup, agama Hindu, ya. Dan diberi nama dalam Sanskrit Guru Shastra, ya. Dan ada empat the objectives of life, ya. Dharma, Artha, Kama, and Moksha, ya. Final liberation. Of course, in that, after that, you can break down in so many other ways. You understand about reincarnation. You understand about all these things are discussed there in a great way. And salah satu daripada konsep-konsep utama tentang agama Hindu yang paling susah untuk kita menangani konsep Maya, illusion. Everything is an illusion. And the concept of nothingness, ketiadaan, ya. Kita tidak wujud sebenarnya, kita tidak wujud kepada diri kita sendiri yang kita kenali, ya. Kita hanya wujud kepada diri kita sendiri, ya. Kadang-kadang saya bertengkar dengan ibu saya, itu yang saya akan bersabar sebab kita tidak wujud. Dan akhirnya kepada pertempuran yang berlaku. Akhirnya Mahabharat itu diakhiri dengan kematian Krishna. Kematian Krishna dan kematian segala anak-anak Pandava. Dan penjelmaan mereka di syurga. Syurga bukan syurga yang kita pahami, tapi satu jenis punya moksha, a kind of liberation. Okay. That in a nutshell is what it is in the Mahabharata. Yang saya telah nyatakan, berbanding dengan Ramayana, Mahabharata itu tidak begitu popular. Jadi tidak tersebar luas. Ya. Ada dua versi saja, versi di India dan versi di Tanah Jawa. Tanah Jawa. Mahabharat ulasannya, tanggapan tafsirannya agak pelik, ya. Kerana sudah pasti apabila Mahabharat itu berlayar, ini agak satu perbezaan di antara penyebaran Ramayana dengan Mahabharat. Mahabharat hanya boleh ditemui di Tanah Jawa, di Tanah Melayu tidak ada. Adalah, tapi asal usulnya di Jawa. Hikayat Pendawa Lima, kita semua tahu kan? Hikayat Pendawa Lima ini semua hikayat orang Jawa. Di Thailand, salah satu budaya yang menganggap Ramayana sebegitu ulung, tidak ada Mahabharata. Di Kamboja tidak ada. Dan pengalaman sejarah ini agak menarik. Mahabharat boleh dianggap sebagai satu budaya yang disebar dari titik ke titik, menerusi laut, ya, from one port of departure to one port of arrival, ya. Ramayana travel by foot, dari versi Asia Tenggara, asal usulnya boleh dianggap sebagai bukan dari selatan India, tetapi dari timur India, yaitu di Orissa. Sebab itu kita panggil orang India pada awalnya, sekarang dah jadi satu istilah yang kurang, ya. Kita panggil orang Kelinga, orang dari Kalinga, ya. Kalinga adalah tempat pertempuran Asoka, ya. Sesiapa yang telah menonton filem Shah Rukh Khan sudah pasti tahu apa itu Kalinga, the great battle of Kalinga. Dan Kalinga merupakan dipercayai sebagai source, asal usul penyebaran Ramayana ke sini, ya. Dan setiap kali sesuatu budaya, sesuatu kepercayaan menyebar begitu, banyak variations yang berlaku. Dan menarik di sini sebab Ramayana Tanah Melayu merupakan titik akhir penyebaran
Ramayana. Jadi dari Orissa, titik terakhir ialah Kelantan Patani. So we see a nice Ramayana crest. Ramayana crest. Okay. Jadi di Indonesia, di Tanah Jawa, bukan di Indonesia, sebab kalau kita ke Medan, kalau kita ke Sumatera tidak ada. Kalau kita ke Bali pun tidak ada. Mahabharat di Bali begitu tipis. Sulawesi tidak ada. Ini perekaan nation state. Indonesia sebenarnya tak wujud. Jawa itu wujud, Sumatera itu wujud, ya. Orang Batak wujud, tetapi Indonesia adalah satu imagine community, ya. Masyarakat kayangan mengikut Benelisa. Jadi persebaran budaya itu agak berbeza, sangat berbeza. Di kalangan orang Jawa, banyak pertempuran dan peralihan berlaku, ya. Jadi di Mahabharat di Indonesia banyak berbeza. Banyak berbeza dari segi metafora. Dan ini merupakan salah satu konsep yang sangat penting. Menerusi perbezaan penuatakan. Ya. Di zaman ini kita terlalu hanya biasa dengan perwatakan di televisyen dan sinema. Kita tidak menganggap pendekatan perwatakan secara menyeluruh, ya, bahwa perwatakan itu merupakan lambang sesuatu, lambang sesuatu yang universal di kalangan manusia. Ini merupakan satu lambang penting di kalangan orang Melayu. Ya. Jadi apabila kita memahami misalnya cerita-cerita Mak Yo atau cerita-cerita Wayang Kulit, perwatakan itu sangat penting sebab ia merupakan lambang satu penghayatan dunia. Ya. Ini adalah Dewa Muda. Ciri-ciri Dewa Muda begini. Jadi Muni sakit, kena sembuh, kita kena main cerita Dewa Muda. Ya. Kalau main cerita Dewa Pencil, tak kena. Ya. Arus tak kena. Kita kena main cerita. Kita kena main cerita. Sebab pemulihan atau pembaharuan jiwa dan nyawa berlaku, dan angin dan semangat dan sebagainya berlaku secara ini. Jadi di Mahabharata, teks Mahabharata pun dibilang Mahabharat, ya, Mahabharat di Tanah Jawa. Teks itu merupakan satu pencapaian yang agak baru. Dikumpul dan ditulis pada abad ke-16 atau 15, ya, dalam yang dipanggil Karawatin, ya, dalam bahasa kuno orang Jawa. Tetapi ia merupakan pada asasnya satu cerita orang lisan, dan sangat penting kepada persembahan wayang kulit yang mengungkapkan cerita Mahabharat dan the playing, the play out of I don't know how to say this in Malay. Persembahan is not good enough, but the actual playing out of the story of the Mahabharata as instructive, sebagai sesuatu yang didactic, yeah. So the whole drama is constantly enacted. Tak kita baca, kita dengar saja tak. Dia ada drama dia, yeah. Sangat-sangat penting. Dan ia merupakan, persembahan ini merupakan salah satu cara untuk mentertibkan masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang sangat kompleks. Ya. Dia punya misalnya kasta. Bahasa Jawa pun bahasa halus, bahasa kasar. Jawa halus, Jawa kasar. Orang yang bertutur dalam Jawa kasar tak mungkin memahami Jawa halus. Ya. Dan biasanya mengikut cara lama, tidak dibenarkan bertutur dalam Jawa halus. Ya. Dan this consciousness wujud sehingga abad ke-20, 20-an.
sebab itu Soekarno merupakan satu revolusioner yang sangat penting sebab ia bukan saja menuntut kemerdekaan Indonesia, ia memecah, destroy atau memecah dan pegangan kasta ini. Dia Pak Karno, Bung Karno, tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa Indonesia, kerana dia mempunyai latar belakang kasta dan ia merupakan satu bahasa yang tidak disukai oleh pulau-pulau yang lain. Dan orang Jawa memang dikenali sebagai orang yang mempunyai satu cultural superiority di kalangan orang lain. Sebab itu dia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, sebagai bahasa egalitarian. Itu sangat penting. Dan Bung Karno banyak dalam pidato-pidatonya fall back on kisah-kisah Mahabharat. Jadi kewujudan Mahabharat di Indonesia sebagai satu pengalaman kontemporari jauh lebih penting daripada pengalaman Mahabharat di India sebagai satu pengalaman harian kita. Setakat TV show saja sekarang di India, tidak ada pendeta-pendeta, Sanskrit scholars begitu kurang sekarangnya in India Inc, India Incorporated, tidak menekan ini semua. Kita hanya want to get rich, I want money, so all of this is shrinking. Hanya di bidang politik ia mengalami satu revival. Mahabharat kurang sikit, tapi Ramayana, there's a very strong revival in India. According to the mengikut falsafah kemurnian PH fundamentalist Hindu fundamentalist thinking. I'm not saying this as a judgment of any kind. I'm just saying this as a statement of fact. Mula-mula dapat dihayati dengan pembinasaan Masjid Babri. So apa fenomena ini sebenarnya? Ia adalah memberi satu legitimasi. The word is hakikat, tapi saya tak kenal, tak tahu apa nak guna imbuhannya. Membikin satu hikayat menjadi hakikat. Faham? Ini hikayat. Tetapi dengan cara politik kita memberikan unsur kehakikatan kepada hikayat. Hikayat menjadi hakikat. Ya. Jadi ini tempat lahir Rama. Dari segi fakta. Ya. Dan masjid ini masjid penceroboh yang dibina atas kaki Rama. Jadi kita kena binasakan dan dibinasakan pada masa itu. Yang menarik di antara fundamentalis ni, semua arusnya sama. Memberi hakikat kepada itu yang merupakan hikayat, metafora dan sebagainya. Tak ada beza di antara fundamentalis, biar Kristian, Islam dan sebagainya, Hindu dan sebagainya, semuanya tangkapannya sama. Dan ini selalu dikaitkan dengan kuasa. Salah satu sebab pada penghayatan saya kenapa Ramayana dipilih. Rama memang dia mempunyai semua ciri-ciri hero dan angkuh dan sebagainya.
Jadi ia merupakan satu model yang natural. Mahabharat itu terlalu kompleks. Setiap watak itu begitu kompleks. Arjuna hero ke tak hero ke dia. Di Indonesia misalnya estetika rantau kita yang diungkap dalam perkataan halus. Jadi kalau kita tengok watak Arjuna misalnya ditayangkan di wayang kulit pada masa kini, sebab kita dah biasa dengan hero sebagai Schwarzenegger dan sebagainya, kita mungkin akan pandang Arjuna, apa kondang macam ni, kurus, halus, lembut dan sebagainya. Konsep hero di kalangan orang kita dan juga di India ialah kehalusan, kelembutan, ciri-ciri perempuan. Di Kelantan pun begitu, ya. Pak Grebe itu memang orang kasar, itu bukan hero, ya. Tapi dia, misalnya Pak Dalam, dia yang pandai nak main gaduh dan lawan itu bukan yang matang, ya. Dia yang boleh memainkan watak Sita, ya, Sita Dewi dengan halus dan dengan cara yang begitu merangsangkan dan juga yang memberi as, memberi gaya asmara yang cukup, itu orang tandan. Kita adalah orang halus, kita orang lembut. Orang yang gagah adalah orang yang kurus, bukan orang yang begitu. Tapi pendekatan tak ada lagi dengan itu. Pengalaman Mahabharat di rantau ini di Indonesia, di Tanah Jawa terutamanya, sangat-sangat penting dan banyak kajian telah dibuat. Sebab Pak Harto misalnya, Pak Harto, Soeharto, dia banyak menggunakan taktik-taktik dan strategi Mahabharat, pertempuran Mahabharat untuk melaksanakan usaha-usaha politiknya. Ia dianggap sebagai seorang bapa yang banyak bergantung kepada mitos Jawa dan sebagainya, termasuk membina karismanya sendiri. Kalau Bung Karno dianggap sebagai Bhisma misalnya, ataupun Arjuna, Pak Harto menganggap dirinya sebagai Daryodhana. Dia yang sangat pintar, dia yang memainkan semua. Ya, dan di Indonesia pertembungan di antara Mahabharat India dengan unsur-unsur atau aspek-aspek kejawaan itu sangat penting. Ya. The Mahabharat of Indonesia is very open to interpretation. Ya. Ada pula penambahan watak-watak yang disambut daripada folklore orang Jawa sendiri. Dan misalnya selain daripada Arjuna, Bhishma, Yudhishthira dan sebagainya, ada watak-watak yang lain seperti Semar yang bodoh, orang komik. Begitu juga di Malaysia, ada Pak Dogo, Samad Said dan sebagainya. Samad dan Said. Di Indonesia misalnya ada Dandari. Dari yang begitu menarik, ya. Perempuan yang mempunyai sikap taksub dan revenge, ya. Bloodthirsty revenge, ya. Yang membutakan dirinya, sehingga dapat melaksanakan dendamnya. Ya. Ini adalah daripada perwatakan dan salah satu daripada hasil pencapaian puisi yang paling sophisticated oleh Gunawan Muhammad ialah penulisannya tentang Gandhari. Dan ramai lagi. Ada yang menganggap pada zaman 30-an, abad ke-20,
ramai daripada pendeta-pendeta, penyair dan artis India yang telah berkunjung ke rantau Asia Tenggara, termasuk Tagore. Tagore telah melawat dari Thailand, Cambodia hingga ke Bali. Pandit Nehru pun telah datang ke sini, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi tidak, tapi Chandra Bose telah menempatkan Indian National Army di Singapura, ya. Dan banyak penghayatan mereka agak menarik sebab mereka telah banyak menulis dalam diary dan sebagainya, termasuk ini. Dan mereka menganggap, dan ini telah menjadi satu aspek contention di antara rantau Asia Tenggara dan India yang masih berterusan. Dan saya biasa ke India untuk memberi hujah seperti ini tentang Ramayana dan pengalaman Mahabharat di Asia Tenggara. Dan saya setiap kali terpaksa menghadapi satu jenis punya, bukan prejudice, tapi pengecilan, ya, pengecilan pengalaman kita. Dan biasanya mereka menggunakan apa yang saya panggil the weight of India, you know, to smash down the Southeast Asian experience. What is the weight of India? I tell you what is the weight of India. Di sini kita mempunyai satu titik garis asal usul yang agak pendek dan cetek. Okay. Di India asal usulnya Hanuman is the son of this, nephew of this, dia punya genealogy begitu rumit sekali, dan banyak menggunakan ini titik garis dan moyang dan sebagainya untuk cuba menekan berapa besarnya, ya, pengalaman sesuatu itu berbanding dengan kita. Kitanya penghayatan agak gila sikit, agak gila dan very eccentric, very eccentric. Hanuman misalnya, sebab Hanuman itu di kalangan orang Melayu Islam, takkan Hanuman itu menjadi dia yang menyembah Rama? Sebab Rama di kalangan orang Melayu bukan Tuhan, dia orang sekular. We have secularized the Ramayana among Muslims. Please go and tell the past people that. Ya? Kita ada kena-mengena dengan Hindu ini. Nah, saya orang Hindu, saya tahu. Nah, ini satu proses secularization yang telah berlaku. Termasuk juga dengan Mahabharat. Tidak ada sesiapa yang menyembah Arjuna. Tak ada. Atau Krishna. Mereka merupakan very human. Sebab sudah disecularize. Ya. Tapi ini merupakan satu cabang di mana pada tahun 30-an orang seperti Tagore misalnya datang ke sini. Dan dia menganggap bahawa versi Mahabharat, ya, versi Ramayana di Asia Tenggara adalah lebih tulen, lebih murni daripada daripada versi yang dikenali di India. Ya. Jadi ia membelawa orang dari India untuk datang dan tinggal di sini dan menghayati tempat ini. Menghayati tempat ini dan to reclaim Hinduism yang murni and authentic. This is the great irony. Uday Shankar, abang kepada Ravi Shankar, salah satu daripada plans dia yang sangat-sangat besar was to do a big epic of the Ramayana using the Southeast Asian version. So Uday Shankar, the brother of Ravi Shankar, sangat famous pada masa itu, telah datang ke sini dan melawat ke Bali. Tetapi yang menariknya, budaya yang kita kenal di Bali, budaya Hindu yang kita kenal di Bali itu telah direka oleh beberapa orang Eropah pada tahun 20-an. The Kecak dance, for example. You all know the Kecak? The Kecak is a 1920s choreography, yeah, by an artist called Walter Spies, and a very fascinating American agent by the name of Claire Holt.
So, kebanyakan yang kita memahami sebagai budaya Bali itu adalah perekaan yang agak baru. Yeah. So, we are full of ironies, we are full of paradoxes. Dan seperti juga dengan penghayatan ini. Sebagai budaya yang akhir, saya ingin menekan sini bahawa pada suatu masa, kita tak mungkin menganggap perbicaraan tentang Mahabharata itu sebagai sesuatu yang alien atau sesuatu yang luar daripada budaya kita. Ya. Sesuatu telah berlaku dalam masa 40 years ini. Di mana aspek Ramayana atau Mahabharata yang mempunyai penghayatan tafsiran tersendiri di rantau ini sudah dianggap sebagai budaya asing. Ini sangat menarik dan ini harusnya menjadi objektif utama sesi hari ini, yaitu soalan salah satu daripada hikayat dunia yang bukan saja penting ulung agung dan sebagainya, saya tak peduli betul, tapi mempunyai penghayatannya sendiri di bumi kita. Kenapa pula kita menganggap itu sebagai satu perbicaraan tentang budaya asing? Ini merupakan satu soalan yang sangat penting dan pokok kepada hasil perbicaraan hari ini. Thank you. Baik, terima kasih kepada saudara Edin Ku. Jadi kita buka persoalan. Kita akan buat Q&A session. Jadi sesiapa yang ada persoalan untuk ditanyakan kepada penceramah atau speaker, boleh dipersilakan angkat tangan ataupun nak bagi komentar ke apa-apa. Saya cuma nak tanya tentang teks kaya Pantawan 5 yang datang ke rantau ini. So, adakah dia teks aturan secara estetik kan bagus dibandingkan dengan teks asal Mahabharata? Pendawa lima itu hikayat pendawa lima. Tak perlu lah. Hikayat pendawa lima merupakan kisah cerita anak pendawa, kaum pendawa. So, ia merupakan salah bukan pun satu bab, satu cabang saja cerita Mahabharata. Ya. Kisah tentang anak-anak Pandawa. Dari segi estetika, okay, biar saya terangkan sedikit di sini, terutamanya tentang hikayat-hikayat, cerita-cerita, pantun-pantun, puisi-puisi, syair-syair yang lama. Susah kita nak kata ini lebih bagus ke itu lebih bagus. Setiap itu punya pendekatan yang berbeza. Yang penting bagi saya ialah bagaimana estetika sesuatu kitab itu merangkumi pendapat dan penghayatan dan nilai masyarakat itu sendiri. Kalau ikut hikayat Pendawa Lima versi Jawa, sangat berbeza daripada dengan versi di India. Sangat berbeza. Pertemuan, perjalanan dan sebagainya, semua sangat beza. Iklim, you know, the environment, suasana, semua sangat berbeza. Itu Mahabharata topik tu. Gunung dia berbeza, fauna dia berbeza dan sebagainya. Tetapi dari segi quality, it's a very fine topic. It's very good. I mean, it's very, very powerful dari segi gaya bahasa dan sebagainya. Dan hikayat Pendawa Lima, Pendawa Lima di kalangan orang Jawa di Tanah Melayu berbeza juga dengan versi di Tanah Jawa. Sebab ini banyak ialah hasil lisan. Kalau tak silap saya, Pendawa Lima ini dikumpul abad ke-20.
baru dikubur awal abad ke-20. Sebelum itu ia menjadi satu cerita di kalangan orang Jawa di, okay. Dan versi lisan orang Johor berbeza, orang Jawa di Johor berbeza dengan versi lisan orang Jawa di Terengganu. Terengganu banyak kemelayuan dia. Agak menarik ya. Wayang Jawa di Johor diberi nama wayang Jawa. Wayang Jawa, cerita yang sama, hikayat yang sama di Terengganu diberi gelaran wayang Melayu. Dan wayang Ramayan di Kelantan, ya, di kalangan orang Melayu diberi nama wayang Siam. Jadi ini yang pelik-pelik lah, ya. Yang banyak kita kena tahu dan banyak kita kena selidik supaya kita faham apa apa ni peralihan yang berlaku selama, ya, di kalangan itu. Soalan lagi? Yes. Saya punya soalan. So, what is the essence of Mahabharata in the end? Dia cerita kisah dia pasal apa? Falsafah kehidupan ke? Adab, nilai bumi ke? Or is just a story? I think it's just a story, my friend. Even your family story is not just a story. Exactly. Okay. Dia merangkumi semua. Okay. It's satu cara hidup. Sehingga hari ini, kita mempunyai perdebatan di kalangan orang agak ilmiah, orang yang berhaluan falsafah dan sebagainya. Agama Hindu itu adalah agama atau tidak? Till today, there's a huge debate. If you read the marvelous book called The Hindu View of Life by Professor Srivapalli Radhakrishnan, perhaps India's greatest philosophical student, not a philosopher, but a philosophical student. He asked the question, is Hinduism a religion or a way of life? Not merely a way of life, but a religion or a way of life. It's the same question that is asked of Buddhism. Sikhism is a little more different because it has very strong Islamic influences. Yeah. It has a very strong kind of monotheism, you know, in Sikhism. So sehingga hari ini perdebatan itu berlaku. Ya. Di kalangan orang alim, ya, what you call the more Puritan, ya, things like the Vedas become very important. Vedas are code of conduct, you know, ways and rules and regulations of doing things. But many people who yang memegang kepada Vedas itu sebagai kitab yang paling penting di kalangan orang Hindu tidak menerima misalnya Gita dan Upanishad. Upanishad, pada titik akhir Upanishad, kita sebagai manusia, sebagai jiwa, sebagai atman, akhirnya we are reduced to one sound. Om Tat Sat, finish. Ya, yeah? Om Tat Sat, finish. That's it. That is what you are. And till today, nobody knows what it is. Yeah, okay. Of course, the priests and especially the Brahmin classes, for them, the Vedas are everything. You know, if you don't know the Veda, every single thing about how you dig your nose, how you cut your hair. Absolutely true. Absolutely true. Who you can touch, who you cannot touch, how you can touch, you know. Then you are not a Hindu. But for others who are of the position, that's why I say, in India, these debates are very strong all the time. You know, I mean, we can make a god out of anyone, anything. We can make a god out of. Okay, because really, sebenarnya ia adalah satu cara hidup. And your Hinduism is also very contemplative. Okay. So orang Hindu kalau
mereka tidak selalu contemplate and be philosophical. Very easy to become pagan. Yes. Yes, sir. Reference to Tagore, what he said earlier, is there any written recording of it? Yes. And the second one, you said kenapa kita selalu berbincang pasal Mahabharata sebagai budaya asing, bukan budaya kita. By kita, you mean Malaysia, right? I mean Southeast Asia. Not specifically Malaysia, but wider Southeast Asia. Because the first thing that came to my mind is Malaysia is built on the Malay identity, which incorporates Islam. Okay, so Malay Muslim identity. How do you foresee something if you want to push the Malay Muslim identity and Mahabharat Ramayana is so closely associated with Hinduism? Is there any model out there that you see this thing being synchronized? Well, it's a satu masalah yang besar. Saya ada satu on top of it, soalan tu. Yeah, better ask. So, macam mana sebab bila kita faham balik Mahabharata is basically macam somehow it's a way of living and closely related to Hinduism. Tapi macam mana Melayu dekat Kelantan not practice but Mahabharata is being dijelmakan dalam wayang kulit. So, how they manage that cultural gap? There must be a gap, right? Between the teaching of Islam as well as the finding of Mahabharata there. So how the acceptance of it? That's something that... Oh well, it's, the answer is historical and it's very simple. You know, the Wali Songo. The Wali Songo, mereka yang paling terkenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa, yang merupakan merupakan rantau yang very late memeluk agama Islam. Wali Songo menggunakan cerita Mahabharat untuk mendakwah, untuk berdakwah. Tidak merupakan satu percanggahan. Soalannya sangat penting sebab kita harus bertanya soalan tentang penghayatan agama Islam di rantau ini, yang merupakan satu salah satu daripada aspek Islam dunia yang sangat menarik. The Southeast Asian experience is very different from the experience everywhere else, including India. And I will biar saya cuba menerangkan. Islam telah datang ke rantau ini. Perlahan-lahan, you know, in waves. Islam disebarkan ke rantau lain dengan penaklukan, the invasion of India, the invasion of North Africa, the invasion and pushing of the invasion into the West, and then the Crusades, of course, as we know, Perang Salib. Di Asia Tenggara, Islam mula ke sini dari abad 9 hingga ke abad 17. Apabila Tanah Jawa menggelarkan diri sebagai orang Islam. So all waves, ia dibawa oleh orang Syafi'i. Orang Syafi'i bukan orang berkuasa. They are not people of power. So you have the Hanbalis and the Malikis in full control of the Arab world. Okay. Then the Hanafites in India. Di sini Syafi'i. The Syafi'i school, mazhab Syafi'i ini, dia bukan mazhab di kalangan orang yang berkuasa, traders, wayfarers. Wayfarers itu orang yang suka mengembara, and of course very importantly orang Sufi. So pengalaman dan penghayatan orang Islam di rantau ini adalah penghayatan Sufi, Sufism, that allowed. That's why sekarang ini menjadi masalah. Orang Sufi
walaupun saya orang Hindu, menganggap pemikiran Sufi itu sebagai pemikiran agama yang paling tinggi. Tidak ada apa-apapun sekolah di mana-mana agama yang boleh mencapai tahap pemikiran orang Sufi. Tak ada. I know. I've studied religion all my life. Nobody thinks like Arabi. Nobody. Okay. Nobody writes something like Conference of Birds. It's just of a totally different experience. So ini merupakan pengalaman. Tetapi kebanyakan orang di Asia Tenggara, dia tidak tahu sejarah agama sebagai pengalaman sejarah. Hanya tahu agama sebagai pengalaman hukum. Ya, itu masalah besar. It's a big problem. So apabila ni kuda kepang misalnya, kuda kepang dihanamkan sebab ada hantu syirik dan jembalan. Ini sekarang ni kita obses dengan hantu, jin dan jembalan. Saya tidak tahu faham kenapa. Ya, dulu kita tahu memang ada jin, hantu dan sebagainya sebagai metafora. Hantu dan jin dalam badan dan jiwa kita. Ya, sekarang sudah menjadi Mona Fendi semuanya. So, in answer to your question, first of all, Tagore wrote a lot about it, especially if you go and look for his letters of the 1920s and 1930s. Yeah, banyak. Okay. Secondly, budaya telah menjadi mangsa pergerakan politik kita. Mangsa. Budaya menjadi mangsa. Dan zaman kita ini adalah zaman orang politik. Zaman munafik. Saya secara terus terang. Ya. Orang Hindu percaya ini is the zaman age of Kali. Ya. Di mana segala akan di yang akan naik ialah orang gila, orang songsang, orang yang berlidah cabang dua, itu zaman. Di Islam pun begitu. Ya. Jangan lupa hadis tadi. Akhir-akhirnya, lidah Tuhan itu akan dicuri oleh syaitan. Betul tak? Betul tak? Si munafik yang akan muncul. Ya, and there's a whole chapter surah munafik ya di sana. So ini zaman politik dan zaman politik itu ciri-cirinya begini. Kata-kata kita sangat singkat. We speak in sound bites. Ya. Kita hanya boleh memahami kata-kata yang singkat. Mana kita nak menjumpai budaya macam ni, pening kepala lah kita nak tengok macam ni, nak gali metafora sini dan sebagainya, simbolisme lambang dan sebagainya. Ya, lebih senang kita ambil jin itu sebagai jin. Apa jin yang perlu dalam hati kita lah, macam mana ya. Mona Fendi itu sangat untuk benar saya cakap. Saya cakap pasal Mona Fendi ini sebab saya merupakan salah satu wartawan. Salah satu tugas saya yang pertama masa saya join Surat Khabar tahun 1992 ialah untuk meliputi pembunuhan Datuk Mazlan Nordin. Dan saya yang sangat menarik, and I want to write something extensive on this, on culture, magic and politics. How does a man yang punya ijazah first class degree in economics believe that if you cut him in 18 pieces, nothing will happen? Isu-isu sihir. Sebenarnya tidak wujud dalam misalnya perubatan orang secara tradisional, main puteri, mayong, sebagainya. Tidak ada unsur-unsur sihir ini datang dari mana? Unsur-unsur sihir ini datang daripada satu imajinasi yang tak punya daya untuk memahami metafora, lambang, yang memuja kemurnian,
dan yang telah menggunakan satu proses cultural cleansing. Masalah sekarang ni, and banyak tentang sedang diperdebatkan sekarang, Arabization dan sebagainya. Ya, baru saya dah berbincang dengan tim saya. Arabization itu apa sebenarnya? What is Arabization? And which Arab you talking about? Arab in the sand, in the desert? Arab in the coast? Hadramut Arab, Baghdadi Arab, you know? Arab Jews, you know they exist, right? Arab Jews, Arab Christians, North African Arabs, Berber Arabs. Which Arabs are you talking about? Masalah kita bukan budaya, politik, ideologi politik yang diberi gelaran Wahabisme. It's Wahhabist thinking. Kemurnian, obsesi dengan kemurnian. Okay. It's Wahhabism, it's not Arabization, it's Wahhabization. Dan ini merupakan satu proses yang banyak meliputi politik dan kita harus simpan untuk perbincangan yang lain. Tetapi misalnya kita harus menceburi, kita harus menimbang misalnya apa yang saya katakan sebagai jangkitan Abib, the Abib infection yang telah mula pada tahun 70-an dan sebagainya, bahawa kita orang Melayu, kita orang Melayu Islam, tetapi kita tak bersih sangatlah. Sebagai orang Melayu Islam dan sebagainya, banyak pergolakan budaya. Again, I don't say this in any kind of judgment. Societies make decisions for themselves. Akan masyarakat akan membuat keputusan apa hala tuju mereka. Ya. Tapi kita harus tahu dan kita harus bincang dan harus kita bicara kalau sesiapa menganggap ini budaya asing dan you know, budaya asing yang telah wujud di kalangan kita beratus-ratusan tahun dan harus kita campak, itu terpulang pada dia. Tetapi kita harus bincang tentang isu-isu ini. Sebab budaya itu merupakan merangkumi satu pendekatan hidup. Jadi kalau ada songsang, pendekatan yang songsang atau yang penuh dengan guilt. Kadang-kadang saya feel di Southeast Asia ni, kita banyak have a lot of cultural guilt. I don't know why. Sebab itu saya sangat gembira jadi anak haram bangsa. Tak ada masalah itu. Apapun boleh. Sebab itu merupakan hakikat rantau kita. We are a bastard region. We are a bastard region. Lovely word that bastard. Bastard region. Rantau anak haram bangsa dan budaya. Dari titik permulaan. So when you look at all these things, you are able to see, get the insight. Kita dapat dapat celik tentang bagaimana rumitnya isu-isu tentang peralihan budaya dan penghayatan agama dan sebagainya. Orang seperti Tok Kenali di Kelantan tidak punya masalah dengan wayang kulit. And proses wayang kulit. You see, if I give an entire lecture dan saya bincang tentang secularization process of the Ramayana di kalangan orang Melayu, sangat cerdik ni, very very clever actually, dan mempunyai kepintaran budaya yang begitu tinggi. Yeah, of course, when the Ramayana came, perhaps not guarantee that Malays were Hindus. You know, they may have been Hindus without actually knowing the Ramayana at all. And the Ramayana may have only come maybe in the 13th century, but you know, after which they were already Muslims. But they knew how to adapt. And essentially a secularization of the story takes place. Go and ask, tanyalah sesiapa pun untuk dalam. Ini wayang kulit yang main tu suci. Suci apa? Bukan nakal macam ni. Dewa nakal macam ni. Ini orang kayangan. So kita kena memahami ini semua. Tetapi selain daripada kelas ini, apa ruang dan opportunity untuk kita bincang ini semua? Tak ada. Menjadi lebih sempit, lebih sempit, lebih sempit, lebih sempit. Dan
saya takut, saya segan, bukan takut tapi saya agak curiga. Mungkin perbicaraan seperti ini pun akan dianggap sebagai haram. Ada siapa yang tanya soalan ni? Please. Ya, Mak. Kalau lah katakan kita nak memahami terkait Ramayana ataupun Mahabharata yang berakar di dalam tahun ini, adakah sumber yang ada adalah bersifat lisan? Kebanyakannya di kebanyakannya masih sumbernya adalah lisan. Tetapi ada beberapa tokoh-tokoh yang telah membuat kajian yang agak mendalam. Profesor Tai Usman misalnya. Ya, Tai Usman banyak telah membuat penyelidikan, rakaman dan sebagainya tentang cerita Sri Rama, Pendawa Lima Asur. Dan sekarang sebenarnya kalau kita ke DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, itu memang Raja Anamal. tapi ada siri edisi khas. Tahu tak? Yayasan Karyawan. Yayasan Karyawan. Yang merah dan tebal dan agak mahal. Dia punya satu senarai yang agak menarik. Jadi ada cerita Penglipu Lara. Hikayat Sri Rama tak? Hikayat Pendawa Lima. Ya, Kisah Melayu, Raja Ali Haji, banyak dan kitab-kitab tu ada. Tetapi edisi mahal lah, yang murah tu tak ada. Jadi DBP buat kerja apa saya kata. Di Indonesia jauh lebih menarik. Sebenarnya di bawah Ahmad, di bawah tu ada satu buku tentang kajian lisan di Indonesia. Di Indonesia terutamanya di Jawa. Mereka sangat peka. Jadi ada banyak babat dan sebagainya yang di Serat Centini misalnya, Ramalan Joyo Boyo, Dunia Songsang itu yang Anwar Ibrahim selalu mengulas hasil daripada saya peringatkan Pak Khalid tentang itu. Banyak juga kajian yang telah dibuat tapi tidak ada di edaran kita. Saya percaya bahawa saya adalah generasi terakhir dan saya buat SPM tahun 86, 1986. Generasi terakhir yang mendapat pendedahan pada sastra Melayu, lepas putar dan sastra Inggeris. Sekarang mereka cuba memulakanlah, tapi dengan buku teks yang dulu masa saya mengambil jurusan sastra Melayu, teks saya puisi Usman Awang, hikayat itu aspek-aspek sejarah Melayu dan keluarga gerilya oleh Pramodiana itu. Jadi agak menarik macam mana syllabus dia masa dulu. Tapi sekarang tak ada lagi dah. Sekarang agak mundur untuk kita melahirkan generasi yang mundur. Last soalan. Tak conclusion hanya ialah saya fikir kita dalam zaman di mana kita beruntung perubahan adalah sangat penting kita dapat tahu ada kesambungannya. Kita kena faham masalah-masalah pokok. Our main problem is an intellectual one. There is no reform if your mind is not reformed. Masalah terutama pokoknya ialah satu kesedaran sejarah. Itu tidak ada. Dari kesedaran sejarah akan mula kesedaran budaya.
Dan saya paling di kalangan orang-orang anak muda Melayu, ini harus you have to reclaim your entire heritage, khazanah dan pusaka budaya Melayu itu yang sangat-sangat, dan dia belum lagi difahami dan diulas ya, dan dinyatakan kepada dunia. And so the understanding of the Malay world is still very very small. Kita sudah menjadi satu generasi yang pikat terpikat dengan slogan ya, agung kelas pertama unggul ini, all these kind of things, tapi tidak ada persamaan langsung. Saya agak yakin kalau misalnya ada hari itu kita ke kedai buku popular itu, tulisannya sangat cetek lah, tak begitu ni. Tapi saya terharu, saya tertarik sebab orang ingin menulis. Jadi anak muda Melayu terutamanya harus menunjuk, go straight in dan mengkaji benda-benda ini. Di kalangan keluarga kita pun ada waris seperti ini. My last conclusion, I give you one story. Saya telah buat bekerjasama dengan seorang pelukis yang sangat kenal, namanya Ibrahim Hussein. Saya, Ibrahim Hussein ni agak pelik orangnya sebab dia painter yang very fantastic. It's just superb lines and squares and circles, semua color coordination semua fantastic. Tapi yang peliknya ialah Ibrahim Hussein hanya punya satu mata. He had only one eye. So how can a person with one eye be able to, you know, do that, all of that? And yang menarik tentang Ibrahim Hussein, kalau kita lihat painting, it's sangat bersih. You know, there's no dirt anywhere. Nothing is off. You know, for a man with one eye. Jadi saya diundang oleh untuk membuat kisah hidupnya. Dan saya telah ingat bahawa di kalangan orang ramai ada satu kepercayaan bahawa Ibrahim Hussein itu tidak melukis lukisannya. Ya. Jin yang melukis lukisannya. So I said, oh, very interesting. So bila saya nak mulakan ini, saya tanya dengan Dato' Ibrahim, dia orang yang sangat sekular. He was of course a world-class painter, New York, Japan, flying here, flying there. Tapi anak muda daripada Kedah, anak kampung di Kedah. So my first question to him was, Dato, ada tak bomo dalam keluarga you? Ada tak bomo? So dia terperanjat, dia tanya, kenapa tanya soalan tu? I said, sebab painting you semua muncul dari angin. Kepercayaan orang Melayu lama, bakat macam ini mesti hasil daripada angin waris. Dia mengganti dia apa ni? Datuk saya, atuk saya, orang silat, dipercayai mempunyai bukan jin tetapi angin dan semangat, sesuatu yang semangat. So I said, pasti ada arus keturunan. Dan kita menggunakan buku itu dengan menceritakan tentang Datuk dia, yang dia pun sudah lupa. Punya toko silat dan punya bagai-bagai punya mitos. Dipercayai punya semangat harimau yang mengikuti dia. Kita faham memang animal symbolism misalnya di kalangan Melayu sangat strong. Kalau tak percaya pergi baca salah satu novel yang paling bagus di rantau ini, Harimau-Harimau oleh Wong Kar-wai. Jadi itulah pendapat saya. Terima kasih. Kaitan dengan karya Mahabharata itu sendiri.
boleh lah. Kalau nak ada apa-apa program berkaitan dengan khususnya tentang kebudayaan, apa boleh rujuk kepada pusaka. Dan kita kelas cerahan akan cubalah untuk membawakan beberapa karya yang lain, kerana saya rasa ini perlu ada pengetahuan. Ini sebenarnya juga adalah salah satu inisiatif untuk kita kelas pencerahanlah untuk mengenali kebudayaan-kebudayaan yang mungkin dulu kita rasa asing, tapi sebenarnya ia dekat kita. Jadi kita minta rakan-rakan kat sini kalau nak tengok boleh pergi kepada kelas pencerahan like page tu. So biasanya kita akan promote apa-apa saja aktiviti orang lain lah. Di Bedok bukan daripada kita pun sendiri. Kita akan apa ada apa-apa ni lah. Jadi kita ada sedikit jamuan dekat luar. Mimun. So siapa nak pergi makan boleh. Dibuat oleh rakan kita lah. Salah seorang ahli kelab pencerahan akikah. Dia tolong masak. Terima kasih kepada dia. Okay, so terima kasih. See you again. Boleh?